Woi, keren nih musiknya. Ini baru mantap. Ini calempong Melayu banget ini gue. Musik Melayu banget ini. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asia Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan mereaction tentang vlog Malaysia menang di Paris. Nanti kita lihat anak-anak kebanggaan Malaysia ini guys. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @asiawidiantiputri. Yaudah teman, berlama-lama tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Siap untuk menonton Cemara Seni Selangor Education dan Saha Alam dan Pahang Education Culture Group dari Ministry of Education Malaysia. Ini dia. Supir busnya perempuan deh. Malaysia boleh. Boleh. Oh, ini cikgu-cikgunya ikut nih. Tu dia daripada Kementerian Pendidikan, tim daripada Malaysia, mereka ada competition menari kan? Ah, tak dapat nak tengok adik-adik kat belakang tu. Allah Allah Allah. Kita nak ambil gambar, nak ambil gambar dengan diorang, tapi tak apalah. Okay, senyum semua. Senyum. Jap, 1 2 3 1 2 3. Lepas hantar makanan. Oh, kayaknya kakak ini like KM ini, like KM. Ini dia tinggal di Paris, guys. Nah, ini suami sama anaknya nih. Okay, hari ini kita infakkan makanan untuk pelajar-pelajar yang ada pertandingan tarian di Perancis. Simple je nasi goreng kita hari ini untuk mereka. Ada sausage, ada lard, turkey lard. Nasi goreng teri. Ya, Wani pula daripada mana awak, Wani? Insya Allah. Tapi cikgu juga ke? Oh, cikgu juga. Cikgu Wani. Selalu yang kita communicate tu dengan Wani lah daripada awal tu. Tapi yang DM akak dekat Instagram tu orang lain? Cikgu Hazrian. Lepas tu dia forward kepada saya. Okay. Ini cikgu Wani kita. Hello. Ini cikgu? Rizal. Cikgu Rizal kita. Ini cikgu? Zuriana. Cikgu Zuriana. Tu cikgu-cikgu kita yang handle budak-budak menari gitu. Ha. Jom. Tu daripada tim daripada Malaysia ya. Rupanya ada yang budak menari. Sekolah menengah dan sekolah rendah. Ni I assume yang tome-tome ni sekolah rendah lah ni. Tu yang warna merah tu pun sama ke? So tim yang sama dia different color pula. Ini musician. Okey, akak dah bagi kat suamimu ya, Hafiz. Isteri mu order nasi ayam. Oh, okay. So ni daripada isteri mu lah. Okay. Nak cakap kat apa isteri mu? Okey, terima kasih banyak. Kita tunggu performance daripada Malaysia. Yo. Ya, anak agama. Apa pada anak punya mana? Kesah. Berapa negara kira-kira yang ikut lomba ini ya? Malaysia. Kayaknya banyak deh. Soalnya festival kan. Festival internasional gitu. Pasti banyak negara yang ikut juga, guys. Itu dia Cikgu Wani kita. Hai Cikgu Wani. Hai. Senyum, Cik. Tunjuk bendera Malaysia. Okay, install dulu. Prepare. Music traditional, peralatan daripada Malaysia. Oh. Rindunya Malaysia. Bila umur macam ni, barulah hargailah warisan kita. Ada calempong.
ogong. Ini namanya ogong guys kalau di Kampar, Riau Kampar. Ogong, ini calempong. Nah, ini saruling. Ini gendang. Lebih ini ya, tariannya lebih menggunakan kekuatan kaki.
berdiri ya kamu ya. Ini yang lain lagi. Oh, lain lagi nih guys. Oh, pakai piring. Oh, ini yang paling keren nih musiknya. Melayu banget ini, weh. Musik Melayu banget ini. Melayu, Sumatera, Sumbar, Sumatera Barat. Keren loh yang ini. Aku suka yang ini. Nah, ini baru lah sekolah menengah nih. Tinggi-tinggi nih anak-anaknya. Susah loh weh, menyimbangnya buah piring yang di tangan itu. Pinggan, kan? Wah, ini baru lah musik Melayu banget ini. Tepuk tangannya luar biasa weh. Lebih kompak sih. Setiap detail gerakannya lebih terasa. Oh, ini makin cepat temponya. Ini tarian dari negeri mana weh? Boleh komen ya yang tahu ini dari negeri mana jenis tarian ini. Gila deh. Enggak. Tuh, mereka enggak pakai LED loh di sininya. Piringnya kita bisa melihat dengan jelas mereka letakkan. Jadi untuk konsentrasi yang bagus juga untuk menyimbangi kanan kiri di piringnya guys, karena itu juga nggak mudah loh. Ini baru berasa gerakan Melayunya. Biasa ada lagi guys, ada lagi. Ini yang ketiga nih. Jadi banyak ya mereka menampilkan tariannya. Nah ini nona-nona Melayu zaman dulu nih guys. Oh pakai bawa rebana gitu. Kayak musik-musik lagu Sabah Sarawak deh. Thank you.
ada kesalahan ya sedikit. Ada lagi. Nah, ini yang lebih kecil-kecil lagi, guys. Serawak nih kayaknya. Silau lampunya. Syifa Jik ni pa, kita nak tengok. Kita nak tengok kakak-kakak abang cantik-cantik tu. Syifa Jik, jom. Dia ni ada mood sikit hari ni. Dia moody sikit. Ha, adik-adik comel-comel. Lah lah lah. Comel-comel. Siapa tengok kakak tu? Terbaik. Aku suka yang nomor 2 tadi, guys. Itu keren banget, asik.
Ini daripada Malaysia ya, perwakilan daripada Malaysia yang tapi keren loh sekolah menengah gitu kan, anak-anak seumuran segini udah bisa ikut festival internasional, itu keren banget berarti sekolahnya. Karena kan terkadang ada sekolah yang tidak mau mengirimkan karena memang jauh gitu dan keterbatasan biaya, tapi ini Malaysia mereka mengirimkan langsung ke Paris guys. Students kita, congratulations kids, you perform very well today, bravo bravo. Ambil gambar dia. Keren weh, customer kan ya. Baby angkat foto baby. Ila di sini ambil ke. Malaysia balai. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you. Thank you semua. Performance dari perwakilan sekolah yang ada di Malaysia untuk mengikuti festival dance ya guys, Cemara Seni Selangor Education Dansa Alam dan juga Pahang Education Culture Group Ministry of Education Malaysia. Jadi ada dari Selangor, ada dari Pahang juga. Terbaik, keren banget. Asli, ini aku suka banget yang grup nomor 2 karena menurut aku pribadi selain bajunya juga mencerminkan Melayu banget, musiknya ini mah Melayu banget, celempungnya berasa, musik Melayu berasa di kelompok yang nomor 2 tadi guys yang perform. Tapi semua yang tampil di dalam festival ini yang udah mewakili Malaysia memang udah yang terbaik, karena kalau nggak terbaik nggak akan dikirimkan ke festival internasional ini gitu. Jadi keempat grup ini yang berasal dari dua education yang berbeda udah bekerja dengan cara keras dapatkan juara festival di Paris ini guys. Tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik kita. Ih, yang comel-comel banget ini weh. Oke, kita nantikan lagi anugerah-anugerah yang akan diterima oleh Malaysia melalui anak-anak muda Malaysia. Udah kayak cukup sekian video resen kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.